sosok Oklin Via selebgram hijab buat konten. Jilat es krim penistaan agama? Seperti yang diketahui, kisah nama selebgram Oklin Via menjadi sorotan setelah konten kontroversialnya viral di media sosial. Ia bahkan dituding telah melakukan penistaan agama lantaran melakukan aksi kurang pantas dengan mengenakan kerudung dipadu dengan pakaian ketat. Adapun konten yang dimaksud adalah ketika Oklin Via menjilat es krim yang dipegang seseorang dengan cara seronok. Karena video tersebut, alhasil banyak warganet yang menghujat aksinya. Apalagi, Oklin sendiri mengenakan hijab sebagai identitas muslimah sehingga dianggap sebagai penistaan agama. Ternyata aksi Oklin Via menuai kontroversi bukan kali ini saja. Pasalnya mayoritas dalam konten-konten yang ia bagikan, Oklin Via dianggap sering menampilkan citra perempuan sensual. Oklin Via merupakan konten kreator yang aktif di berbagai platform media sosial. Ia kerap diundang di berbagai podcast artis, seperti di podcast Nikita Mirzani, Dr. Richard Lee, hingga banyak lagi. Di akun YouTube-nya, Oklin Via juga aktif sebagai penyanyi dengan aliran rap. Oklin lebih dikenal sebagai selebgram berhijab. Namun cara berpakaian Oklin menuai banyak hujatan karena kerap menggunakan baju ketat, sehingga membuat lekuk tubuhnya terlihat jelas. Dia juga mendapat sorotan publik usai mengaku mendapat direct message dari seorang selebritis berinisial AZ. Hal tersebut diungkap Oklin Via saat menghadiri sebuah acara podcast pada 17 April 2023 yang lalu. AZ sendiri merupakan artis pria terkenal yang sudah memiliki istri dan anak. Selain itu, AZ adalah artis yang ditangkap karena kasus narkoba. Dalam pesan itu, AZ mengajak Oklin untuk bertemu. Hal itu diungkap Oklin dalam podcast Nexara Entertainment pada 17 April 2023 lalu. Pernyataan Oklin ini membuat banyak netizen penasaran dengan sosoknya. Ditambah lagi gaya berpakaian Oklin yang dinilai tak mencerminkan syariat Islam. Cinta Mariana dan Kevin menjadi...